Hai, murid-murid. Okey, hari ini kita akan mentaksirkan data daripada carta palang dan carta pie. Okey, cuba lihat carta palang ini. Okey, carta palang ini menunjukkan kes denggi pada 31 Oktober 2014. Okey, yang ini adalah carta palang mengufuk. Okey, jenis data berada pada paksi mencancang. Dan nilai bagi jenis data berada pada paksi mengufuk. Bagi carta palang ini, nilai datanya diwakilkan dalam bentuk skala. Okey, mula-mula tuliskan nilai bagi setiap data pada palang tersebut. Okey, gunakan pembaris, buatkan garisan daripada palang ke nilai data. Okey, Johor 20, Negeri Sembilan 5, Sarawak 9 dan Perak 6. Okey, sekarang cuba tengok soalan A. Nilai manakah yang mencatat bilangan kes denggi melebihi 10? Okey, rujuk carta palang tadi. Okey, Negeri Perak dan Johor mencatat bilangan kes melebihi 10 kes. Okey, berdasarkan carta palang ini, Negeri Perak dan Johor mencatat bilangan kes melebihi 10 kes. Okey, B. Negeri manakah yang mempunyai 4 kali bilangan kes denggi berbanding di Negeri Sembilan? Terdapat 5 kes di Negeri Sembilan. Okey, jadi 4 kali kes denggi. Jadi kita darabkan 4 darab dengan 5, kita akan dapat 20. Okey, so cuba lihat carta palang. Di negeri manakah mempunyai 20 kes? Ya, di Negeri Johor. Jadi, Negeri Johor mempunyai 4 kali bilangan kes denggi berbanding di Negeri Sembilan. Okey, sekarang cuba lihat contoh 2. Carta palang di sebelah menunjukkan bilangan karipap yang dijual oleh Mak Jah selama 4 hari. Okey, ini adalah carta palang mencancang, okey, atau menegak. Jenis datanya berada di paksi mengufuk. Dan nilai data berada pada paksi mencancang. Okey, mula-mula tuliskan nilai bagi setiap palang tersebut. Okey, gunakan pembaris. Okey, untuk hari Isnin, bilangan karipap yang dijual 120, hari Selasa 90, bagi hari Rabu ia berada di tengah-tengah 100 dan 110. Okey, jadi nilai bagi hari Rabu adalah 105. Hari Rabu dan Khamis adalah sama. Okey, jadi hari Khamis 105. Okey, jadi A, nyatakan jualan karipap setiap hari. Okey, kita dah taksirkan data tadi. Jadi untuk hari Isnin 120 biji, hari Selasa 90 biji, hari Rabu 105 biji dan hari Khamis 105 biji. Okey, B, berapakah beza jualan karipap antara hari Selasa dan Rabu? Okey, cuba lihat. Hari Selasa jualannya adalah 90 keping dan hari Rabu adalah 105 keping. Jadi 105 tolak 90, jawapannya 15. Jadi beza jualan karipap antara hari Selasa dan Rabu ialah 15 biji. Contoh seterusnya. Sarah mempunyai 80 keping kad gambar roti prata. Carta pai menunjukkan pengelasan kad gambar haiwan roti prata itu. Wajah ini menunjukkan carta pai. Nilai pada carta pai diwakilkan dalam bentuk peratus. Okey, dan peratus semua bahagian dalam carta pai berjumlah 100%. Okey, cuba lihat carta pai ini. Kita ada jenis data reptilia 20%, ikan 15%, burung 35%, mamalia 25% dan amfibia. Kita tidak tahu nilai peratus amfibia. Berapa peratuskah kad gambar amfibia? Okey. Kita perlu tahu keseluruhan jumlah peratus semua sektor dalam carta pai adalah 100%. Jadi untuk mencari peratus kad gambar amfibia 100%, kita tolakkan dengan jumlah peratus reptilia, ikan, burung dan mamalia.
Jadi 100% tolak dengan 95% kita akan dapat 5%. Jadi peratus kad gambar amfibia ialah 5%. Okey, seterusnya cuba tengok cambik beza antara bilangan kad gambar mamalia dengan burung. Okey, untuk mencari beza bilangan, kita ada dua cara. Okey, cuba lihat cara pertama. Okey, bagi cara pertama, kita akan cari beza peratus antara peratus kad gambar mamalia dengan peratus kad gambar burung. Okey, jadi 35% tolak dengan 25%, kita akan dapat 10%. Okey, untuk mencari bilangan, kita perlu darabkan peratus dengan jumlah kad. Okey, jadi beza bilangan kad gambar bersamaan dengan 10% darab 80 keping. Okey, kita akan dapat 8 keping. Okey, bagi cara dua pula, kita kirakan bilangan kad gambar bagi setiap kumpulan. Okey, untuk mencari bilangan kad mamalia, peratus kad mamalia ialah 25%. Okey, darabkan dengan jumlah 80 keping, kita akan dapat 20 keping. Kemudian untuk bilangan kad gambar burung, okey, peratus bagi kad gambar burung adalah 35%. Darabkan dengan jumlah 80 keping, kita akan dapat 28 keping. Jadi untuk mencari beza bilangan kad gambar, tolakkan 28 dengan 20, kita akan dapat 8 keping. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi.